Salam berbagi, tetap di channel Miliantara Koman. Berbagi tentang pembuatan dan tradisi secara otomatis. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Pertama, Bapak Ibu silakan buka Microsoft Office Word. Kemudian misalnya Bapak Ibu ketik yang pertama di dari halaman tengah data isi. Dan sebelumnya silakan Bapak Ibu cek dulu tampilan apakah sudah menampilkan ruler atau penggaris. Jika belum, klik view kemudian klik tentang ruler. Kita coba cover. Jadi awalnya mungkin Bapak Ibu mengetiknya dengan tanda titik-titik. Sekarang kita coba dengan otomatis dengan cara klik kanan kemudian pilih paragraf. Selanjutnya tombol di bawah ada tabs. Dan di sini Bapak Ibu menentukan batas akhir. Misalnya kita gunakan 15 cm. Kemudian ini left sebelah kiri. Dan ini untuk titik, kemudian set dan key. Tuh. Kita coba klik tabs pada keyboard. Ya, muncul seperti ini. Kemudian misalnya ini alamat di 1, kemudian enter. Misalnya kita gunakan kata pengantar, misalnya spasi tab dan i2. Itu selanjutnya. Kemudian kita coba ulang kembali, misalnya bar 1. Bapak Ibu klik kanan, kemudian paragraf, kemudian tabs, kemudian mengatur buka 15, 14 sesuai dengan ukuran kertasnya. Selanjutnya set dan key. Kita coba kembali tabs, ya itu seperti itu. Kemudian bab 2, tabs dan selanjutnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.